Guys, ketemu lagi di Vlog Away 05 dan balik lagi ini hari ketiga di Buriram Circuit. Dan ini adalah salah satu malam yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kemarin Indonesia-Filipina berjalan dengan baik, walaupun di luar prediksi ternyata dari 3 race kita cuma mainkan satu karena ada masalah sepertinya sama motor Airnun, tapi sampai hari ini pun kita juga nggak dapat keterangan resmi dan pasti ya. Bahkan kemarin itu setelah race, harusnya ketika memang diakhiri ada proses scrutening, tapi ternyata juga tidak diminta dan mereka bilang nggak usah, mereka percaya sama kita dan kita dinyatakan sah sebagai pemenang di race Indonesia lawan Filipina. Nah, malam ini adalah Indonesia lawan Thailand, Techno Tuner lawan Airnun, joki Indonesia lawan joki Thailand, Rian Mee lawan Ben Bung Ho. Jadi udah nggak ada embel-embel negara lain, ini benar-benar dua negara, dua bengkel, dua joki yang akan bersaing untuk jarak 1000 meter dengan 3 kali kesempatan kita cari best 2 ya. Jadi siapa yang dapat 2 race duluan itu yang akan jadi pemenang dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan Mee juga bisa tenang, fokus, kasih yang terbaik, nggak ada trouble motornya, maksimal dan akhirnya menang malam ini. Oke, gue sendiri udah mulai agak-agak apa ya, agak-agak drain out energinya karena memang gila guys, kalau proses kita ngikutin menjelang race sampai ke garis start itu memang sangat-sangat melelahkan sekali, menguras energi kita, emosi kita ya kan. Untungnya menang, tapi anyway tetap menyenangkan. Malam ini lebih ramai lagi, hari Natal kayaknya orang-orang pada keluar semua dan kebetulan hari Minggu juga ya, jadi semakin ramai sesuai info dari panitia kemarin bahwa hari ini akan semakin ramai lagi. Dan dua motor di belakang udah standby. Kamera ini juga standby, spesial buat hari ini. Walaupun nambah, harus bayar lagi nggak masalah, biar kalian makin puas bisa lihat pedoknya nanti juga di live ya. Nggak cuma lihat di vlognya aja. Lagi di prepare semuanya, Mee lagi santai di sana. Gue sengaja di vlog-vlog yang kalian lihat selama gue di Thailand, gue nggak banyak berinteraksi dan nggak nanya sama sekali soal Mee. Kalian nggak bisa dapetin informasi apapun dari Mee langsung di sini, karena memang gue nggak pengen ganggu konsentrasinya, nggak pengen ganggu fokusnya. Kalaupun interaksi ya udah di belakang kamera aja, natural aja. Jadi biar dia fokus dan kasih yang terbaik malam ini. Begitupun sama Kohans juga. Nah, ikutin perjalanan kita di balik layar Indonesia lawan Thailand. Pastikan kalian nonton di Vlog Away 05. Kohan sudah nyalain motor, udah manasin sebelum ditimbang. Tapi lo berasa seru nggak sih Om, kayak zaman-zaman dulu gitu kan? Seru, seru banget. Umpet-umpetan, kita berdebar. Umpet di belakang tiang listrik, anjir. Ada yang di start, ada yang di finish. Iya. Kondisi jalannya kan gelap juga waktu itu kan ya. Terus kita bukan orang situ, kita berpikir, waduh ini kalau sempet apa namanya ya, misalnya sempet ke tangkap atau apa, kita bingung sama bahasa. Ada pikiran itu juga ya? Ya ada lah, namanya di negara. Tapi kalau di sini dikandangin nggak? Diangkut sama orang-orangnya atau motornya doang? Iya, nggak tahu sih, tapi jangan sampai ngerasain juga. Nggak bisa ngomong juga kan, nggak pernah, tapi jangan sampai. Tapi ya, apapun itu, kita selalu koordinasi sama orang sini yang memang tahu medannya ya. Iya. Dan ya, akhirnya selesai dengan baik, nggak ada masalah. Kita sempat dua malam nyeting di jalan raya dan ya mudah-mudahan
itu jadi satu proses juga pembelajaran buat semua gitu kan. Iya. Karena memang ternyata di event sebesar ini, sekelas ini, kesempatan buat latihan langsung di track itu nggak banyak. Iya. Jadi memang harus benar-benar ready. Tapi kalau gue lihat ikutin prosesnya ya, buat siap 100% sehari, dua hari, tiga hari sebelum race itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan sampai pagi menjelang race, bahkan sampai di sini iya. masih di-prepare terus, iya. dicek terus ya iya. semuanya ya. Dan sebelum race pun akhirnya kita juga minta untuk boleh dong sekali ya pemanasan ya karena buat terus tuh, buat joki juga penting bener. Apalagi Mei yang belum pernah kan di sini kan bener. Ya itu bener. Jadi ya itulah ya, guys karena, perjalanannya karena ini, Om, kenapa kita teman-teman atau Kohan sama Mei sama tim ngotot untuk latihan ya. Gitu ya karena kita nggak punya data sama sekali kan ya, untuk belum punya kilo, datanya ya kan ya. Terus kenapa kita jadi banyak kali gitu ya. Kan ya kita nggak tahu maksimalnya ini seberapa ya. Kita nyari itu ya nyari maksimalnya nyari ya. Maksimalnya kita benar-benar nggak punya data lawan kita berapa ya. Kekuatan motor kita sebenarnya topnya berapa ya. Gitu jadi rasanya tuh cari terus ya. Apalagi karakter Kohan kalau udah nyeting motor dia detail banget. Dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman karena sempat beredar isu dan sempat kita bahas waktu masih di Jakarta juga ya, ya. Bahwa ada kecurigaan, ketidakpercayaan iya. bahwa ini motor benar-benar mesinnya settingannya techno tuner, iya. Kohans dan tim mekaniknya, nggak iya. ada campur tangan dari Bang J atau Habib iya, gitu ada. Sama sekali nggak ada gitu. Sama jadi bahkan kita juga ngajakin kalau memang mau ya silakan aja kita bikin mesin dari nol gitu iya, kan. Iya, benar. Di barengan nih sebelah-sebelahan nih. Ya, tapi gitu. Ternyata kan nggak mau iya. gitu dan gue ngelihat sendiri proses bagaimana teman-teman techno tuner nih kerja keras. Pagi, siang, malam, sampai subuh-subuh, nyeting terus, ya kan. Sempat ada pistonnya juga merucut kecil karena ya. Terlalu sempat dipaksain ya, terlalu dipush lah gitu. Akhirnya harus ke tukang bubut lagi gitu kan, bolak-balik gitu. Ya itu dijalanin gitu. Dan kalaupun ada Bang J di situ, Bang J itu cuma ngamatin kalau motornya udah jadi. Jarang Bang J datang pas motor dibongkar, ya kan. Dia cuma dengar suara doang. Terus diskusi ngobrol ya itu jadi sparring diskusi ya partner buat diskusi gitu. Ya paling dia lebih ngelihat kita kerja terus begitu ngeliat hasil kita, wah lu kok bisa ya begitu ya. Dia malah sampai gua enggak ngerti cara kerja lu gitu. Tapi lu kok bisa. Jadi tukar ilmu bukan searah, bukan kita nanya-nanya enggak, tapi diskusi enggak. Gitu. Kenapa begini? Dijawab, "Oh, kalau di sini begini." Oh, jadi sama-sama menambah wawasan, menambah kapasitas. Iya. Jadi salut sama kerja keras tim Techno Tuner dan juga Dos Maver ya yang datang ke sini juga ikut kelas open super. Super open ya dia. Super open. Patak. Ya. Jadi luar biasa nih perjalanan. Mudah-mudahan jadi awal yang baik buat semuanya. Amin. Om Ergus sekali lagi, thank you. Iya, thank you. Kalau nggak ada lo, mungkin Techno Tuner nggak akan berangkat. Kalau nggak ada lo, The Sinatria mungkin nggak akan live. Nggak, berangkat semuanya. Tapi gara-gara lo semua jadi, ya kan? Mudah-mudahan lancar. Amin. Selalu diberikan kesehatan, amin. Lo dan keluarga. Amin. Dan terus bisa kontribusi buat otomotif Indonesia. Nggak cuma drag aja, gue tahu lo juga aktif banget di road race. Iya, dan ada banyak pekerjaan yang menunggu di depan sana. Ada street race nanti di Kemayoran ya? Kemayoran. Balik lagi nih ke klasikan nih. Iya, klasikan. Zaman dulu ya, nostalgia ya. Nostalgia. Terus Kemayoran. Lagi ditagih juga sama FIM Asia. FIM Asia Drag Bike. Itu kapan tuh? Mereka mintanya itu bukan Desember, Februari. Februari. Makin enggak pulang-pulang. Makin enggak pulang-pulang. Iya, tapi tunggu aja kejutan-kejutan dari Om Ergus nanti. Ya, subscribe juga YouTube-nya. Yeah. Kalian bisa dapat banyak informasi, banyak insight, banyak sudut pandang yang berbeda dari Om Ergus. Dan mudah-mudahan selalu kita bisa berkolaborasi, berkontribusi, sama-sama Amin. Memajukan otomotif Indonesia. Amin. Thank you, Om. Sekali lagi. Lagi agak tegang nih, Om. Iya, tegang. Gue juga nih. Gue lemes banget, Om. Gue menjelang sore udah mulai, mulai lemes ya, lagi udah mulai berdebar-debar nih guys. Tapi apa namanya, ya inilah racingnya. Ini, rasa ini Om yang kita nggak pernah dapetin, dimanapun kan selain di balap tuh rasanya beda. Ya. Oke, thank you udah nonton Kopi 05, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.
Enjoy, enjoy. Jangan ada tekanan. Thank you. Kalau macan kemayoran, kalau tangsel apa dong? If you don't hit stick, you can. Bisa katanya, bisa, pasti bisa ya. Yeah. Oke okay, guys, jadi sekarang baru masuk kelas X-Max dan Forza. Setelah itu ada electric bike. Nah, buat teman-teman yang kemarin nonton live-nya, mungkin bertanya-tanya ini kenapa kok live-nya putus nyambung, terus kenapa yang jadwal awalnya harusnya jam 9. Sekarang itu udah jam 10 lebih 5 dan ini masih ada satu kelas lagi habis ini electric bike dan itu motornya juga lumayan banyak, kita 13 motor. Jadi memang di sini kita ikut di event-nya NGO ya. Dan mereka ada race-race-nya yang memang per kategori gitu ya. Jadi tiap kategori itu memang butuh waktu dan kayaknya memang dari awal mereka settingan waktunya mungkin ternyata di lapangan butuh lebih lama. Jadi akhirnya pertandingan antara Techno Tuner lawan Ernun ini juga molor. Dan nggak mungkin dimajuin. Salah satu alasan paling utama adalah karena ini kan masih 402. Nah, setelah 402 selesai kelasnya baru main 1000. Nah, jadi kelas 1000 itu membutuhkan sirkuit Buriram, Chang International Circuit di sebelah sana. Ada sebagian treknya setelah R1 yang dipakai di sana dan itu ada pembatasnya. Pembatasnya itu baru dibuka ketika kelas ini mau selesai. Dan ini prosesnya lagi berjalan pembukaannya. Jadi mereka juga nggak bisa sembarangan merubah jadwal karena itu koordinasinya banyak gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan menjawab kerisauan teman-teman kita di sini juga gemes. Tim Tekno juga gemes karena dari jam 6 kita udah di sini. Jadi sekarang udah jam 10 lebih, artinya udah 4 jam lebih kita di sini tanpa bisa melakukan apapun karena ya lagi ikutin lagi. Tapi anyway, ini adalah hari di kita harus mencurahkan segala usaha kita sebelumnya dan sekarang ini adalah hari yang kita nantikan dan tentunya masyarakat Indonesia juga menantikan. Saya hanya ingin memberikan semangat untuk kalian ke untuk selalu fokus. Percaya bahwa kita semua ada di belakang RMB, apapun yang terjadi kita selalu terima, jadi juga menjadi beban, jangan menjadi beban, pokoknya lepasin aja semuanya. Mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke okay guys, kita udah balik lagi ke sini di belakang garis start, tempat untuk menunggu sebelum kita masuk ke sana untuk final check. Motor juga akan ditimbang dan sepertinya malam ini akan lebih serius lagi dibandingkan kemarin ya. Akan lebih tegang. Karena gimana pun juga tim lawan kita pasti juga pengen nyalain kita, pengen curi poin gitu. Dan ini benar-benar adu semuanya, adu mesin, adu joki. Seru banget dan agak chaotic karena gue juga harus mikirin live-nya, harus wah banyak deh yang terjadi gitu ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah semuanya lancar. Mudah-mudahan juga ME dikasih ketenangan
dan dia juga bisa ngasih yang terbaik malam ini. Semoga. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah ngedukung, semua yang udah nonton, yang udah subscribe di YouTube channelnya The Sinatria, terima kasih. Mungkin kalian baru tahu, atau mungkin kalian memberikan apresiasi dengan seperti itu berarti banyak banget buat kita semua di sini ya. Dan gue juga pengen ngucapin sekali lagi terima kasih juga buat NGK dan juga RCD Indonesia, terima kasih buat supportnya. Kita majukan sama-sama dunia otomotif Indonesia, mantap. Guys, ini udah di belakang starting line dan agak panas karena marshal yang di bagian kita ngelarang kita buat masuk, padahal kita pakai ID card. Dan kalau lu lihat di sebelah sana itu di tempatnya Ernun, di line-nya Ernun banyak banget, ramai banget orang. Kita di sini berempat doang diomel-omelin. Jadi gua nggak tahu nih ini diskriminasi atau beda aturan atau apa, tapi teman-teman dari Thailand yang ada di tim kita bantuin kita untuk bisa masuk, dan ya akhirnya sejauh ini kita diizinin gitu. Sementara mereka lihat tuh sampai di ujung-ujung sana banyak banget orangnya. Jadi ya biasalah. ดูทางฝั่งของเทคโนจูเนอร์ครับอินโดนีเซียNgetes lagi 1000 meter. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Limang dulu guys. Buru-buru aja, deg-degan nih. ทุกคนครับ Start engine Start engine
คู่นี้เว็บคิงแดกต้องล็อกกุญแจเรียบร้อยนะเว็บล่มนะฮะไม่งั้นล่ะฮะสีอยู่ไหลแน่นอน เวลาแม่เจ้าเจ้าพระคุณดูหัวดูจากท่าทาง
สวยงามมากครับสวยงามมากโอ้มันจะมาคุยกันครับในแบบนี้นี่ฮะคนภายนอกนี่ฮะตบมือให้กับอินโดนีเซียครับนี่ฮะลุกจริงมากโอ้ที่เป็นแคทโนเลชั่นครับแคทโนจุนเนอร์อินโดนีเซียOke, guys, selesai sudah. Rekor tunggal Ernun 2-0 untuk kemenangan Ernun Thailand. Semuanya dan hasilnya kita terima. Sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang udah support, yang udah nonton, udah ngikutin perjalanannya Techno Tuner ke Thailand dari mulai latihan sampai race hari ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk para sponsor GK dan juga RCG Indonesia. Sampai ketemu lagi di vlog Cowboy 05 berikutnya. Thank you.